rapat terbuka Senat Institut Teknologi Nasional Malang dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Engr. Aryuanto Sutejo STMT sebagai profesor dalam bidang keilmuan teknik elektro. Pada kesempatan hari ini segera kita laksanakan bersama. ITN secara institusi bangga bahwa pada tahun 2022 ini kami bisa menghasilkan seorang profesor di bidang teknik elektro. Dan ini salah satu kebanggaan bagi perguruan tinggi atau juga bagi jadi begini, penelitian saya itu merupakan implementasi AI ya, AI itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, khususnya di perangkat tertanam. Jadi umumnya yang kita kenal itu AI kan menggunakan komputer atau menggunakan internet. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi elektronika itu ada istilahnya piranti tertanam. Itu semacam komputer yang mini atau mikro yang bisa ditanamkan, maksudnya ditanam itu ditempelkan ke berbagai perangkat ya, misalkan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Rapat terbuka Senat Institut Teknologi Nasional Malang dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Engineering Aryuanto Sutejo, Sarjana Teknik Magister Teknik, Profesor dalam bidang keilmuan teknik elektro dibuka. Implementasi kecerdasan buatan pada piranti tertanam untuk transformasi teknologi di era digital. Judul tersebut dipilih sebagai suatu rangkaian kita jalan atau roadmap penelitian yang saya tekuni selama ini. Perjalanan 20 tahun mengabdikan diri di dunia akademik, khususnya di bidang teknik elektro. Yang sangat membanggakan bagi keluarga besar ITN Malang, karena pada hari ini kita telah menyaksikan bersama ITN Malang berhasil menghasilkan seorang profesor dalam bidang ilmu teknik elektro. Sebutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur. Pada pagi hari ini telah menelorkan profesor baru sehingga ini memberikan nilai tambah untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan SN Dikti nomor 3 tahun 2020. Harapan besar ini menjadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan tinggi di wilayah 7 Jawa Timur dan menjadikan tolok ukur yang khusus untuk ITN Malang.